Iya. Eh bentar, Kiki lagi nelpon. Tadi gue ngubungin. Hah? Halo? Kiki nelpon? Ya, Ki. Sorry tadi nelponin beberapa kali. Itu mau nanyain koper. Koper yang hitam di ruang barang bukti. Nggak tahu. Udah makan? Beli rujak. Rujak. Biasa ya, Yang. Hah? Iya, oke. Okay. Ya udah kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Apa? Kan lu bisa lihat. Oh, stres. Emosi. Emosi. Apa stres. Banyak pikiran. Ketahuan. Lu stres bukan gara-gara Kiki. Apa? Lu stres punya kantor begini. Maksud lu apa tadi barusan teleponan sama Kiki? Iya, nanyain koper hitam di ruang barang bukti. Alah, kan gua denger tadi. Maksud gua apa? Maksud lu? Ya, maksud... Iya, maksudnya dia apa ini? Iya, maksud lu gimana sih, Wen? Orang gua cuma nanyain koper. Terus ya, tadi sayang-sayang itu? Dia nanya. Udah makan apa belum? Ke gua aja. Biar lu gak dimutasi. Ayo lanjut. Maaf Dan, emosi Dan. Kamu enggak? Stres. Udah gila. Udah gak ada apa-apa, marah-marah. Kita mikirin bahannya coba gini dong. Terapi, makanya pakai itu. Eh, Wen, lu dengerin dulu penjelasan dari Dika. Dia nanya, udah makan apa belum? Ya iya, lu ngapain? Nanya terus gue bilang, udah. Terus ya, apa? Kata dia, makan rujak. Rujak yang mana? Biasa, Yayang, warungnya Yayang depan, rujak. Koper maksudnya apa koper? Stres. Inilah yang dinamakan kalau cinta sudah menggerogoti hati. Ya gue nelpon Kiki cuma nanyain koper hitam itu barang bukti soalnya. Yang tadi kan Bapak Wendy kasih udah tuh yang ke orang itu yang tadi datang. Maksudnya dikasih siapa? Koper itu ke cewek tadi sama Pak Wendy yang Pak Wendy kasih. Kok bisa sih itu kan kasus kita, Wen? Wah lu nyeleweng. Ah maksud gue apa nih? Maksud lu? Ini orangnya dendeman. Orangnya dendeman, yo. Gak usah ngambek, temenin aja dulu. Gak usah ngambek. Lu kan tahu itu kasus kita, Wen. Harusnya lu... Ke gua aja. Tenang, Sur. Ya, tenang, ini mau saya sewain mulai. Oke. Itu kan kasus kita mau tanganin. Iya, tapi tadi ada petugas datang namanya Sila. Langsung dia jawab. Kasih. Saya tidak mau tahu, ambil sekarang barang bukti itu. Tapi dia tadi bawa surat perintah untuk alasan. Ambil.